Yesus menyembuhkan seorang bisu. Matius 9 ayat 32-34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan.